Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi ya di channel tentang Android 123. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba flashing Samsung J2 Prime ya teman-teman. Oke lanjut, bahan-bahannya kalian ambil di deskripsi saya ya. Yang pertama kalian akan harus install sebuah driver dari smartphone Samsung ya teman-teman, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak perlu ya. Oke. Bagi kalian yang pemula ya, apa baru flashing, kalian install dulu drivernya seperti ini ya. Kalian klik open dan akan terinstall. Oke, untuk firmware-nya, Odin-nya kalian ekstrak dulu ya. Jadi seperti ini. Kita buka Odin. Oke, kita buka. Oke, akan seperti ini ya, teman-teman. Oke, jangan lupa ya buat kalian sebelum kita press atau kita klik start, kalian masukkan dulu smartphone Samsung J2 Prime ini ke mode Odin atau mode download ya teman-teman. Oke, caranya matikan sebuah smartphone, tekan tombol power sama volume bawah dan home. Nanti akan keluar peringatan dan langsung tekan lagi tombol volume atas ya teman-teman, dan hasilnya akan seperti ini ya. Oke. Kita klik AP ya, dan kita masukkan sebuah firmware atau software J2 Prime ini. Kalian cari di mana kalian menyimpan hasil ekstrakan tadi J2 Prime. Oke, di sini file-nya. J2 Prime ya. AP kita masukkan ke AP. Oke, kita tunggu ya, teman-teman. Oke, untuk BL-nya kita masukkan lagi BL yang ada di firmware ya kan. Oke, ini BL ya. Dan BL kita akan masuk ke sini. Oke, untuk CP-nya kalian masuk lagi dan cari CP ya. Oke, ada CSC, kalian tekan lagi dan masukkan lagi CSC seperti ini. Oke. Setelah seperti ini dan handphone Samsung sudah terhubung ya, seperti ini mode Odin, mode download, dan kita tinggal klik start ya teman-teman. Oke, untuk optionnya seperti ini, auto reboot dan F reset time, jadi otomatis reboot ya teman-teman. Oke, kita klik start. Oke, kita tunggu ya sampai selesai bootingnya, flashing ini, dan terlihat ya mode download berjalan ya teman-teman seperti ini. Oke, kita tunggu ya sampai selesai ya teman-teman.
Oke, reboot ya teman-teman seperti ini. Kita tunggu lagi sampai masuk ke menu ya. Berarti pricing kita sudah sukses ya teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, sampai di sini ya berarti flashing kita sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita tinggal menunggu rebootnya saja dan akan masuk ke home screen ya teman-teman. Oke, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, mungkin video kita sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan mencoba untuk update video selanjutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.